pada hari mulia Enchosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia apakah yang terbesit dalam pikiran Anda ketika mendengar kata Pancasila? Lima sila, burung Garuda, atau mungkin sebuah pelajaran lama yang pernah Anda dapatkan saat berada di bangku sekolah? Apakah saat ini masih relevan jika kita berbicara bagaimana aplikasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Atau cukupkah kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara tanpa kita pedulikan lagi apakah Pancasila benar-benar tercermin dalam kehidupan warga negaranya? Pemirsa, inilah Risalah. Mengapa Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkesan ideal, ya, Pancasila memang sangat ideal sebagai dasar negara, dasar dari setiap kebijakan dan perilaku warga negaranya. Tapi, pertanyaan yang muncul adalah, sudahkah itu semua tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dari sejak kelahirannya sampai sekarang tidak berubah makna Pancasila. Yaitu yang pertama, Pancasila itu kan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Atau Weltanschauung dalam bahasa keren yang begitu kan. Nah, dalam kehidupan bernegara, Pancasila itu sebagai dasar negara. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar tersebut ada dan tercantum pada paragraf keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, namun tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Pancasila lahir dari pidato Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Mengapa Founding Fathers Negara Republik Indonesia dengan sepakat bulat menerima Pancasila sebagai konsensus dasar berdirinya negara? Kalau kita ikuti suasana kebatinan yang terungkap dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, nampak jelas
bahwa Founding Fathers kita berupaya dengan semangat yang gigih untuk menetapkan dasar negara yang dirumuskan sedemikian rupa hingga tiap-tiap suku, golongan, agama, dan kebudayaan dapat menerimanya. Pancasila diterima sebagai dasar negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan cita-cita moral bersama sebagai bangsa, mengungkapkan pendirian dan pandangan hidup bersama bangsa Indonesia. Dan itu sudah ditanamkan melalui pendidikan mulai dari dini dan di semua aspek berbangsa bernegara. Maka dia harus ditanamkan lewat pendidikan karakter. Sejak mulai dari kecil, usia balita, sampai dengan kemudian dia menjadi dewasa. Dan pendidikan karakter itu sesuatu yang never ending process. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa dan negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan juga sila yang berarti prinsip atau juga asas dan dasar. Adakah Pancasila menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan tercermin dalam perilaku rakyatnya? Risalah akan segera kembali, tetaplah bersama kami.